Kita langsung tanyakan kepada dewan juri ya. Kenapa Syifa? Grogi. Kamu grogi? Grogi. Grogol ya? Katanya. Baru nyampe Pluit berarti dia. Grogol alias grogi ya. Gimana Nisa pendapatnya tadi penampilannya? Iya itu sih grogi. Mungkin karena dari dia saking senengnya tadi didapat izin jadi grogi. Terus pas masuknya agak keluar ya tante ya. Iya gitu. Nah di awal. Terus dia di akhir jadi bingung, hah ini gimana ini? Gitu. Kalau tadi tuh di referen dia ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Ada yang hilang berapa baris makanya terus dia berusaha balik ke kota santri tapi pemusiknya kan baca partitur. Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi memang kacrut. Jadi tapi gak apa-apa kamu ini kok anaknya santai cuman lebih fokus aja. Ya. Siap. Papa masih ada nggak di telepon? Coba ya, coba masih coba. Ada kayaknya deh. Bapak masih terhubung? Bapak? Iya pak. Oh masih di sini? Masih ada. Ternyata. Bapak? Pak, gimana sifat tadi penampilannya pak? Ya ini alhamdulillah cuman grogi kayaknya. Iya masih nervous. Iya, tapi bapak gak tadi apa, pengalaman. Syifa sempat curhat ke saya, katanya kadang-kadang bapak sebenarnya tidak memberikan izin kalau Syifa bermusik gitu ya, ngeband terutama ya. Karena dia main band pak. Oh sukanya mau. Kalau band bapak kurang sepupu gitu. Oh. Karena ada image-image yang kurang bagus. Saya sebagai orang tua punya anak perempuan, siapa sih yang pengen anaknya nanti terjun mesti yang kurang baik. Curhat keluarga nih, curhat keluarga. Keluarga, oh baik. Gitu. Bapak emang kenapa kalau anak band, Pak? Ini Sabian band loh, Pak. Kita Bapak dukung sekali. Cuman iya. Kalau khawatir ya, Pak, ya. Wajar ya, mungkin orang tua merasa khawatir. Tapi kalau Bapak lihat tadi penampilannya Syifa, kemudian nanti Syifa serius di jalur ini, dengan penampilan seperti ini, Bapak setuju, Pak? Setuju, Pak. Setuju, Bapak bangga berarti dong. Berarti maunya ya. Bandnya band yang seperti ini, penampilan ya. mungkin kayak Sabian kali ya. Irama Gambus ya, mungkin gitu. Ya, seperti itu. Oke, okay, baik. Loh. Jangan loh, jangan kayak Sabian. Kenapa? Takara loh. Nanti banyak saingan aja. Tetap takut saingan, ya udah kalau begitu. Ada tambahan lagi dari dewan juri? Pak Ustadz kayaknya ya. Baik. Ya. Memang kalau berbicara tentang ridho orang tua itu sih yang paling penting ya. Dalam segala hal tentunya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena baginda Rasulullah beliau bersabda ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu letaknya pada ridhonya orang tua. Kan jelas ya. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan Allah tidak akan pernah memberikan restu kepada kita kalau orang tua juga tidak memberikan restu kepada kita. Jadi itu yang paling penting ya. Tapi juga bukan berarti terus ayahanda tadi udah terlalu buruk sangka di awal itu gak boleh juga ya. Tadi Bang Indra bilang kan ini Sabian buktinya band gitu kan. Mungkin yang dia takutin itu anak-anak band yang arogan gitu. Ya mungkin kalau namanya orang tua tat punya anak cewek takutnya pulang malam. Okay. Kadang-kadang kan suka latihan sampai malam ya. Benar. Gitu. Berarti harus dicari satu pendamping yang benar-benar bisa nemenin dan itu perempuan juga. Betul. Apa tante, adanya bapak ya. Itu lebih selamat. Ya. Ada kan tante ya, Neng? Tante. Ya, ada. Ada. Ya. Oh, kaget saya tante. Iya. Ya kalau ada minta ditemenin supaya orang tua di rumah gak khawatir gitu gak aja. Was-was, iya. Nah ya, karena jangan gini, jangan kita ngejar karir tapi gak dari doa orang tua. Nah, harus diatur strateginya aja lah insya Allah. Dua-duanya. Baik, terima kasih ya. Banyak Bang Jack, terima kasih. Bapak, Ibu masih ada di telepon ya? Iya. Iya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Semoga Bapak ya. Sehat selalu, Ibu juga sehat selalu, sekeluarga amin. Ya. Mohon doa restunya amin. Terus untuk Syifa supaya bisa ya. Mencapai keinginan dan cita-citanya. Ya. Amin. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syifa, sukses selalu ya. Silakan, boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video ini. Tapi jangan lupa, ini masih banyak banget video-video lain yang bisa ditonton dan cukup
klik ini aja nih tombol subscribe untuk official channel GTV ID di sini ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya.